Tujuh beranak tinggal sehelai sepinggang apabila rumah didiami mereka di Kampung Pengandam Baru, Kuala Terengganu, hangus dalam kebakaran jam 5 petang pada 30 September 2024. Mangsa Muhammad Saiful Hanafi Ghazali, 25, berkata, ketika kejadian dia berada di beranda rumah sedang bersembang bersama adik-beradik. Jelasnya mangsa sedang bersembang dan naik ke tingkat atas untuk mengambil telefon bimbitnya yang dicas di dalam bilik tidurnya. Namun, mangsa terkejut melihat api yang sudah membakar bahagian dinding bilik tidur kakaknya sebelum memberitahu adik-beradiknya yang berada di beranda rumah. Difahamkan mangsa segera bertindak mengambil air untuk cuba memadamkan api yang membakar bahagian dinding dan siling. Bimbang terperangkap, mangsa segera turun ke bawah selepas melihat bara api yang menyambar seperti hujan dalam bilik tidur kakaknya dan berlaku beberapa letupan kecil. Susulan kejadian, keluarga terbabit mengalami kerugian sebanyak RM200,000 dan semua barangan dalam rumah termasuk pakaian, perabot dan barangan elektrik serta sebuah motosikal hangus dijilat api. Dalam pada itu, ibu Muhammad Saiful Hanafi, Maria Mat Zain, 69, berkata, ketika kejadian dia berada di bandar kerana menemani cucu membuat urusan di sebuah bank. Bagaimanapun, ketika berada di rumah kawan di Kampung Losong, Kuala Terengganu, dia mendapat panggilan dari anak memberitahu keadaan rumah yang terbakar. Sejurus pulang, dia berasa sedih apabila melihat rumah pusaka mentua yang diduduki sejak 1983 hangus sekelip mata. Tambahnya, biarpun kini mereka tinggal sehelai sepinggang, namun bersyukur kerana anak dan cucu selamat daripada kejadian tersebut. Sementara itu, menurut Ketua Balai Bomber dan Penyelamat BBP Kuala Terengganu, Rosizah Abni Hajar, sejurus menerima panggilan kebakaran, seramai 22 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, pihaknya mendapati kebakaran membabitkan sebuah rumah dua tingkat separuh kekal yang sudah hangus 80%. Menurutnya, anggota terus melakukan pemadaman bagi menyelamatkan 4 buah rumah berhampiran daripada terbakar. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sentiasa berhati-hati walau di mana jua anda berada bagi mengelakkan sebarang kejadian berbahaya. Apapun, semoga ahli keluarga mangsa tabah menghadapi ujian ini.